Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi angkasa ataupun aero angkasa sudah menjadi tumpuan dan juga perbualan negara kita sejak puluhan tahun lalu. Namun persoalannya sejauh manakah progresnya dan apakah kita sudah bersedia untuk menyediakan kepakaran dan juga teknologi ke arah tujuan dan juga objektif itu? Tanya Terus pada hari ini akan bercakap berkenaan tentang eksplorasi angkasa menjelang 2030. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of SpaceX Transporter 9. Go, Transporter, go, SpaceX. Okay, cool, got check down range. Banyak negara maju ataupun negara yang membangun sudah pun mula melihat aero angkasa ataupun eksplorasi angkasa ini sebagai suatu ekonomi yang boleh diteroka dan juga sebagai suatu aktiviti yang boleh membawa keuntungan kepada negara. Tetapi di sebalik itu, ia juga memberikan kesan dan juga dampak khususnya kepada pembangunan sains dan teknologi eksplorasi aero angkasa Malaysia. Apakah terrealisasi dan juga boleh berhasil? Bersama dengan saya adalah Dr. Nur Ilmi Amelia Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Space In. Assalamualaikum, Bapak Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami dalam Tanya Terus. Ruang yang seketika ini untuk kita membawa bawakan gambaran berkenaan tentang potensi aero angkasa dan juga eksplorasi angkasa di Malaysia. Apa ia possible? Tidak mustahil dikatakan, Doktor? Ya, tidak mustahil kerana kita berada dalam era kita panggil new space economy atau di mana pemain-pemain industri angkasa sekarang bukan sekadar kerajaan. Kita dapat lihat private sector, university sudah mula mengambil langkah yang lebih jauh lagi untuk mengeksplorasi angkasa. Jadi kita dapat lihat kos untuk hantar satelit juga semakin menurun dan pembuatan satelit juga kalau kita lihat dulu sangat besar. Sekarang makin lama makin kecil dan kita boleh menurunkan kos. Jadi bila kos itu turun, bermaksud lebih ramai lagi yang boleh terlibat dalam eksplorasi angkasa. Selain daripada penghantaran satelit, apalagi aktiviti eksplorasi angkasa yang boleh dijana ataupun dijadikan suatu bentuk penumpuan khusus dalam bidang sains dan teknologi aero angkasa ini? Kita lihat ramai orang merasakan bahawa hantar satelit, hantar apa, lancarkan roket itu adalah angkasa, aktiviti angkasa. Sebenarnya ada pelbagai aktiviti angkasa. Aktiviti angkasa ini kita boleh berikan dalam dua bahagian, iaitu kita panggil upstream. Upstream ni di mana kita membuat satelit, kita membuat roket dan pelbagai lagi mesin atau apa-apa sahaja yang kita hantar ke atas untuk mendapatkan data-data ataupun kita explore bulan, kita explore macam-macam lagi lah. Dan downstream pula adalah kita menggunakan apa yang kita telah lancarkan itu untuk kebaikan ataupun aplikasi yang kita boleh gunakan, aplikasi satelit, aplikasi pelbagailah di atas sana untuk kita gunakan kehidupan harian. Kita juga boleh eksplorasi melihat ataupun duduk di bulan, duduk di Marikh. Ini yang telah cuba dilakukan oleh Elon Musk sendiri. Dia mempunyai misi untuk pergi ke Marikh untuk membuka satu kediaman di Marikh dan penempatan baru di sana. Jadi ada pelbagai aktiviti sebenarnya yang memberi kebaikan kepada kita. Kenapa saya kata begitu? Bila mana kita pergi eksplorasi angkasa, kita memerlukan ciptaan-ciptaan atau inovasi yang terbaik. Dan inovasi ini kita boleh spin off untuk digunakan di bumi juga. Tempoh hari kita diberitakan dan juga tahniah juga diucapkan kerjasama dengan Elon Musk difahamkan Space In menghantar satelit Pico satelit. Dia kecil sahaja, Doktor, tetapi kesan dan juga dampaknya itu amat besar. Apa yang dibawa dan apa yang digarap dalam Pico satelit ini? Pico satelit ni atau kita panggil pocket cube, dia ada satu standard kita panggil pocket cube, adalah satelit yang kurang daripada 1 kilogram. Pelancaran satelit harganya adalah berdasarkan berapa beratnya. Apabila kita menghantar satelit yang lebih kecil, maksudnya kita boleh mengurangkan kos pelancaran. Dan kos pelancaran ini bila kurang, bermakna kos operasi juga kurang. Pengurangan kos penggunaan satelit ini kita boleh pindahkan pula kepada customer. Jadi kita boleh kurangkan kos penggunaan satelit di kalangan customer atau klien yang memerlukan perkhidmatan satelit ini. Satelit kami kita panggil Space ND. Space ND ini adalah satu
teknologi demonstrasi untuk IoT, Internet of Things, iaitu bila saya katakan Internet of Things itu adalah kita menghubungkan sensor-sensor di bumi. IoT ini penting terutama untuk perladangan, oil and gas, transportation, untuk mengambil data-data penting untuk kita lihat dan meningkatkan produktiviti perladangan dan sebagainya. Dan data IoT ini kemungkinan tidak boleh dihantar jika kita berada di kawasan yang terpencil, remote area. Jadi solusinya adalah kita menghantarkan data ini menggunakan satelit. Jadi data yang ada di sensor ini kita hantar ke satelit, ke pico satelit kami, dan pico satelit akan hantar semula ke ground station. Stesen bumi berada di Universiti Sains Malaysia, dan di sana kami telah membina data center. Data center ini adalah satu data di mana kita muat naikkan ke semua yang data yang kita dapat daripada sensor ke dalam cloud. Dan cloud ni akan mudah untuk diakses oleh para pengguna. Jadi para pengguna terus akses data-data mereka daripada cloud tersebut. Ya, negara-negara lain berlumba-lumba untuk menghantar satelit ke ruang angkasa kerana dalam konteks data yang disebut oleh doktor adalah untuk the privacy of the data. Dan apakah Space ND ini juga menggambarkan bahawasanya ini ruang yang terbaik untuk Malaysia mempunyai privacy data yang lebih baik, khususnya apabila kita mempunyai satelit dan lebih banyak satelit negara yang dihantar keluar. Betul. Itu ada sesuatu yang misi kepada SpaceX sendiri, mempunyai satelit untuk negara, untuk privacy dan security, kita boleh katakan begitu. Kenapa? Kerana kita sendiri yang mengawal data kita. Dan kerajaan boleh akses direct terus ke data kita, dan kita dapat safeguard ataupun kita dapat memberikan satu security yang lebih tinggi kepada data ini. Jadi ini sebenarnya menjamin keselamatan negara, dan kita boleh lihat bahawa pembinaan satelit yang kecil ini sebenarnya mungkin kita boleh besarkan, sebab kita dalam membina satelit ada beberapa faktor yang kita lihat. Satu adalah kita untuk membina talent, bakat yang ada, supaya kita dapat membina bakat-bakat ini untuk masa hadapan juga. Dengan permulaan yang kecil, kita boleh pergi ke sesuatu yang lebih besar. Jadi kami bermula dengan kecil, Space ND, dan kemudiannya ada plan untuk pergi ke lebih besar lagi, dan mungkin memuatkan data, bukan sekadar data IoT, data image dan sebagainya. Apa lebih banyak lagi Space ND akan dihantar selepas ini, Doktor? Space ND sebenarnya adalah permulaan. Kita akan menghantar lebih kurang 50. Dan saiznya dua kali ganda daripada apa yang kita ada sekarang. 50 ini untuk melengkapkan, kita panggil konstelasi di equatorial. Okey, kita akan menerokai apakah yang dibawa dan juga kesan Space ND itu kepada teknologi data negara. Semuanya seketika nanti dalam Tanya Terus. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Besok kembali dalam Tanya Terus, Dr. Nik Limi, yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Space In. Tahun dahulu kerjasama dengan Elon Musk dalam hantar sebuah pico satelit yang dinamakan Space ND. Tadi difahamkan akan lebih banyak lagi, malah lebih besar lagi saiznya. Tetapi apabila meluaskan dan juga melebarkan capaian dan juga cakupannya, apa kesannya kepada pengguna, khususnya kepada pengguna-pengguna internet dan juga pengguna di peringkat akar umbi, Doktor? Space ND adalah satelit pertama demonstrasi. Seterus satelit-satelit yang seterusnya kita panggil Space N 1, 2 dan 3. Dan seperti mana saya katakan tadi, kita akan hantar lebih kurang 44 ke 50 satelit untuk kita cover satu equatorial. Maksudnya Space N akan dapat cover sekurang-kurangnya Southeast Asia. Dan kita bukan sekadar lokal, kita nak pergi ke international, global market. Dan seterusnya, bila kita ada equatorial constellation, kita panggil, bermaksud pengguna boleh menggunakan data yang lebih kerap. Bertambahnya satelit bermaksudnya bertambahnya kekerapan satelit itu lalu ke atas, di atas bumi. Bermaksud kita boleh meluaskan penggunaan. Jika sekarang penggunaan Space ND ini hanya untuk monitoring data. Kita hantar dalam sehari, kita hantar 4 kali data. Tapi bila kita tambah
bilangan satelit, kita akan hampir 24 jam kita akan dapat lebih data. Kerap lah. Lebih kerap dan kita boleh buat lebih banyak lagi servis seperti tracking dan sebagainya. Dan ini boleh digunakan dalam ketenteraan, dalam pelbagai lagi. Tracking, fleet management dan sebagainya. Jadi kita nampak bahawa fungsi satelit itu akan lebih bertambah bila kita menambah lagi satelit. Impak kepada negara, ini juga soalnya yang penting kerana banyak usaha untuk menghantar satelit ke angkasa lepas. Tetapi apa yang dinikmati oleh end user consumer, khususnya dari segi yang disebutkan oleh tadi, kekerapan data yang boleh dikongsikan, monitoring data yang boleh dikongsikan. Apakah selepas ini IoT akan berevolusi dan juga akan menjadi lebih dahsyat dan hebat daripada apa yang kita nikmati sebelum ini? Kita lihat, kita sebenarnya ada satu visi iaitu pendigitalan Malaysia. Jadi pendigitalan ini penting, bukan setakat kita letak internet, kita juga boleh meningkatkan produktiviti dengan meletakkan Internet of Things, IoT itu sendiri di kawasan-kawasan tertentu untuk meningkatkan produktiviti. Jadi pendigitalan Malaysia ni antara faktor juga kami menerokai bidang IoT, kerana kami melihat apabila kita mendigitalkan satu perladangan, satu ladang, maka kita boleh meningkatkan produktiviti lebih banyak dan kita akan memberi impak kepada security pemakanan kita, makanan food security kita. Jadi bila produktiviti itu meningkat, of course kita akan dapat banyak keuntungan. Seperti tadi, food security, meningkatkan keuntungan dan sebagainya, ekonomi akan lebih meningkat. Dan ini kita dapat lihat dengan adanya pergantungan, bukan sekadar pergantungan, maksudnya simbiosis antara teknologi angkasa dengan bidang-bidang yang lain dapat membantu meningkatkan produktiviti mereka. Makanya satelit ini memudahkan ekosistem kehidupan. Tidak kira apa jua bidang sekalipun. Kita sebenarnya sering lupa yang kita setiap hari menggunakan satelit. Kita berlari guna tracker, tracker kita menggunakan GPS satelit. Memang kebanyakan kita lihat map, Google Map dan sebagainya, kita menggunakan satelit. Sebenarnya satelit sudah berada dalam kehidupan kita seharian, cuma kita tidak sedar. Ini membawa saya kepada soalan, apa nilai yang dilaburkan untuk teknologi satelit ataupun eksplorasi angkasa itu berbaloi dengan apa yang dinikmati dan apa yang diperoleh hasilnya nanti? Saya nampak memandangkan kebergantungan kita kepada teknologi satelit itu sebenarnya agak tinggi. Jadi apabila negara sendiri melabur dalam teknologi satelit, kita dapat mengawal pelbagai perkara. Mengawal security yang tadi, data dan sebagainya, dan juga kita sebenarnya dapat meningkatkan lagi kepakaran dalam negara. Dan kepakaran ini bukan sekadar kita boleh gunakan dalam negara, malahan kepakaran kita kadang-kadang diimport, diekspor ke luar negara dan boleh membantu orang lain, orang yang sekitar daripada luar daripada negara ini. Jadi ada banyak sangat yang kita boleh lihat dan juga eksplorasi dalam bentuk sains dan teknologi sains. Sebagai contoh, di Universiti Sains Malaysia sekarang menggunakan satelit, kami akan lancarkan, Universiti Sains Malaysia akan lancarkan satu satelit yang boleh melihat bagaimana keadaan space environment itu digunakan untuk menganggarkan bila datangnya earthquake, gempa bumi. Dan itu sesuatu yang kita lihat, kita perlu lihat, kita perlu explore. Kadar ketepatannya dijangka berapa peratus? Kadar ketepatannya lebih baik, apa yang saya tidak ada nombor di situ, tapi dia lebih baik kerana kecepatan dia lebih, kita boleh dapat lebih awal daripada apa yang kita ada sekarang. InsyaAllah kita optimis dalam melihat eksplorasi angkasa, khususnya berkenaan teknologi satelit ini yang akan dapat direkayasa dan juga dimajukan dari semasa ke semasa. Terima kasih Dr. Nalimi. Space ini, insyaAllah kita akan menantikan lebih banyak lagi inovasi dan juga teknologi yang akan dimajukan. Terima kasih bersama kami. Terima kasih kepada anda bersama kami dalam Tanya Terus. Dengan itu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.